Okay, hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara untuk install emulator PS1 di iOS 12. Okay, benda pertama yang kita perlu download Provenance. Aplikasi ini kita boleh dapatkan di link yang saya akan sediakan di deskripsi nanti. Okay, kita cuma perlu go through. Open di iTunes dan kita tekan open, install. Dan selepas itu kita perlu ke home screen dan kita perlu buat secara manual. Kita perlu tekan, sebab kalau kita tidak tekan di luar ni, install tidak akan bermula. Okay, selepas install kita akan masuk ke Provenance. But benda pertama, sebab ini third party, jadi kita perlu allow third party. Kita pergi setting, selepas tu kita pergi general dan kita pergi ke device management, China Telecom, dan kita akan tekan trust dan trust sekali lagi untuk membolehkan kita membuka aplikasi ini. Okay, kita akan cuba untuk buka aplikasi ini. Okay, selepas berjaya dibuka, dia masih kosong sebab kita belum download apa-apa game. Ini library-nya. Dan untuk download game, satu lagi link yang saya sediakan di deskripsi. Sebelum download game, kita mesti download BIOS. Okay, BIOS dia dalam file Mediafire. Okay, selepas download, kita akan buka di Provenance dan dia akan extract. Okay, extract complete. Dan selepas itu kita akan keluar dari Provenance dan seterusnya kita akan download game. Okay, link juga tersedia di deskripsi. Okay, ini coolrom.com dan kita akan cari top games by region all dan dia akan bawa kita ke screen seterusnya dan kita akan pergi ke top 25 download dan kita akan nampak game-game yang pernah popular di PS1 dulu macam Final Fantasy, Tekken, Pepsi Man, Twisted Metal dan kita akan pilih Nazca Rumble untuk edisi kali ini. Okay, kita akan scroll ke bawah dan tekan download now dan kita akan dibawa ke screen seterusnya dan lihat petanda biru itu adalah status download anda. Okay, selepas download anda berjaya, okay, buka di Provenance dan dia akan keluar di library selepas di extract. Okay, lepas tu dia akan cakap arrow dan hanya fix tekan Nazca Rumble, tekan PlayStation dan selepas tu dia akan kata no conflicts dan kita akan proceed dan masuk ke dalam game. Okay, inilah preference untuk emulator PS1 di iOS 12. Okay, untuk pengetahuan anda, saya main ini di iPhone 7 dan anda cuma perlu tekan butang pause tu untuk membawa anda ke menu seterusnya. Dia ada save dan kamu boleh beli punya game speed. Biasanya recommended game speed, kamu cuma perlu setting normal. Okay, sound mantap dan juga dia punya kepantasan juga dia lebih cepat daripada PS1 original. Okay, ini dia game Nazca Rumble. Itu dia sangat smooth. Okay, sangat sangat smooth untuk dimainkan. Kita akan cuba single race kali ini. Dan game ini dia juga support third party controller untuk siapa yang ada beli controller untuk iOS. Okay, kita akan cuba satu game iaitu Nazca Rumble yang anda boleh tengok dalam video ini. Permainan sangat-sangat lancar. Ketik butang like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Bye.